Ya, halo netizen. Jadi agenda sore ini Bang Ujeng mau bikin vlog aja ya. Hari ini kita mau setting motor. Motor yang sebelumnya disetting sama Nadia Ananda kalau teman-teman nonton vlog sebelumnya. Tapi kali ini akan disetting oleh media racer yang lain gitu ya. Dan kebetulan saat kita syuting ini juga motornya lagi di prepare untuk main di Aran lawan Wegi dari Seruni Motorsport ya, SMS. Nah, seperti teman-teman sudah bisa nebak ini sama siapa bangunnya gitu kan. Udah siap belum ya? Belum. Belum siap. Grogi ternyata dia di situ. Enggak kelihatan. Kelihatan mana orangnya? Oh, itu. Nah, itu dia. Jadi akan disetting sama si Cengil di JPT. Semoga setting kali ini lancar tanpa hambatan gitu ya. Dan semoga cuaca juga mendukung. Dan kayaknya Om Bulan sudah nungguin di situ, sudah bunyi handphonenya Bang Monja, kayaknya sudah di WA sama dia. Biasa karena sore ini mendung jadi agak mager ya sebenarnya ya. Agak mager-mager tapi udah janjian. Jadi ya. Si dia juga baru bangun. Baru bangun orang cantik gimana sih? Coba liatin ya ke netizennya. Wah, curang. Tetap cantik juga. Enggak lah. Oke, kita langsung saja jalan sampai ketemu di JBT ya. Saya hai dulu dong sebelum kita jalan. Oke, kita akan jalan. Pakai masker. Safety. Banyak. Jadi kita udah sampai di nyampe di JBT ya. Cuman belum mulai, mungkin karena masih terlalu rame jadi dicengil di belakang. Jadi kita belum mulai, ternyata motornya belum diturunin. Kelihatan Om? Apa belum mulai Om? Apa kita belum mulai? Oke, suruh cerita. Kita cerita. Ya begini. Kenapa Om? Ada bisa. Hah? Coba karena intinya katanya nggak boleh dulu di sini sampai kondusif berarti ya. Sampai kondusif. Jadi kita akan nanti jalan-jalan doang nih kita. Jalan-jalan doang. Tadi agendanya jalan-jalan doang, guys. Ingin kita jalan-jalan dong. Kita sunsetan doang di sini ya. Berarti kita ngopi-ngopi berarti Om sini ya? Iya. Kita ngopi-ngopi. Ada pengantin baru juga. Panas ngompor lebih lah. Ngompor libudin ke Bang. Om, kalau Om Kenny pasti yang bertanya ditanya tuh gaya nyempraknya dia kan. Pengantin baru soalnya. Pengantin baru bahaya. Pengantin baru bahaya. Bukan secara ini sudah pro, cuman baru yang di dalam ini yang baru pelang. Tembak di dalam. Tembak di dalam. Sekarang udah enak ya, udah di dalam ya. Siap, masih proses menuju gadget baik. Oh, oke, siap, siap. Oke. Okay. Jadi gimana nih, Ngir? Apa kita cari iya kata ya santai ya, santai. Thank you.
Ya guys, jadi itu dia vlog yang gagal kita bikin kemarin. Sebenarnya kemarin rencananya bikin vlog sama Cengil dan setting sekaligus setting motor Mio-nya YMRT ya. Dan kebetulan sekali kemarin juga kan Mio-nya lagi di prepare untuk laga kedua antara Mio YMRT melawan FUSMS yang dibawa sama Wegi, dan Mio-nya sih dibawa sama Bule untuk kali ini, kemarin dibawa sama Om Kancil. Nah, sorry banget kemarin kita nggak bisa bikin video setting akhirnya. Bangunnya kebetulan kemarin diundang Om Buleng untuk lihat prepare mereka juga. Bangunnya main ke Galax di Mataram. Jadi ya ada putus sedikit kemarin waktu motornya selesai di prepare. Tapi nggak bisa setting ya. Gimana menurut kalian, apakah JBT sudah tidak aman lagi gitu ya? Memang karena dekat sekali dengan kota ya. Polisi juga kelihatannya kemarin berwarawiri. Tidak bisa kita salahkan juga. Gimana menurut kalian, apakah JBT masih recommended buat kita nyeting-nyeting di situ? Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita butuh sirkuit yang resmi sebenarnya biar enak buat setting motor gitu ya. Dan video ini tayang hari Minggu ya, kemungkinan hari Minggu, dan selesai Anda teman-teman nonton video ini, besoknya Mio-nya akan berlaga gitu ya, melawan FU yang tadi Bang Mojang sebut. Thank you buat teman-teman yang udah mau ngikutin vlog gabut ini. Kalau nggak suka di-like aja, sorry banget karena nggak bisa bikin video yang total gitu ya. Bang Monjing pamit, sampai ketemu di episode-episode Monjing Speed lainnya. Jangan lupa dikasih komentar untuk next episode, pengen dibikinin episode yang mana gitu ya, bisa request gitu ya. Have a great day and ciao!